Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Saya mau dapatkan informasi kalau di sini ada dukun yang sedang melakukan ritual. Korbannya wanita juga ini, sahabat. Itu kameramennya. Biar aja. Assalamualaikum. Sedang apa Anda, Ki? Ritual. Apa kemarin? Kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa? Kisuro. Kisuro. Saya perlu apa kemarin? Saya tadi di permisi atau assalamualaikum di rumah Aki. Ternyata Aki di belakang. Sedang apa Anda ini, Ki? Ritual. Ritual. Ritual melet. Ritual melet atau ritual nyantet? Ritual melet kalau nyantet dia ritual malam. Ini ritual melet. Kenapa Anda pelet wanita itu? Ada dari loro ati. Yang minta bantu sama saya. Oh, jadi cewek itu membuat sakit hati orang yang minta tolong kepada Anda. Terus mau dibuat apa itu? Dari dia nggak nikah-nikah sampai jadi perawan tua. Hanya pakaian dalam dia saya tanam ke pohon ini. Jadi si wanita itu akan Anda buat tidak bisa menikah seumur hidupnya. Jadi perawan tua. Tega bener Anda gitu, Ki. Melakukan hal itu. Tego harus tego. Kalau aku jelas di penjelas sepajar tulang orang aku. Itu melawan kodrat itu namanya, Ki. Yang namanya wanita itu harus menikah. Begitupun dengan laki-laki. Harus ada pasangan. Jadi Anda ini memang spesialis juga. Spesialis tentang kirimkan santet tidak menikah atau menjadi perawan itu. Tergantung permintaan pasien menjadi tolong atau Kisuro. Jadi sahabat-sahabat semua, dia ini adalah Kisuro. Ya. Dia sebut namanya tadi Kisuro. Sudah kayak gini saja. Saya minta Anda hentikan semua kegiatan Anda ini. Lepaskan si wanita itu. Tujuan awakmu itu. Tujuan saya yaitu tadi, sengaja saya datangi Anda, saya dengar informasi kalau Anda ini adalah dukun santet dan Anda sering membuka praktek santet. Tujuan saya untuk menghentikan semua itu, karena Anda ini menyakiti banyak orang. Bagaimana kalau itu terjadi kepada anak Anda, di santet orang tidak menikah seumur hidupnya? Seperti halnya, si wanita korban Anda malam ini itu kan orang tuanya kepingin anaknya itu ada cucu, punya cucu, ya. Ya. Terus Anda buat tidak menikah seumur hidup itu apa ya, maksudnya? Kesalahan dia sendiri. Kesalahan dia sendiri kayak gimana? Laki-laki yang suka sama dia namun ditolak mentah-mentah. Ya, itu kan kesalahan dari laki-laki itu. Dia tidak suka dengan laki-laki itu bukan berarti laki-laki itu harus dendam dengan si wanita. Kamu tidak tahu kronologisnya bagaimana, enggak usah banyak. Saya tidak peduli mau kronologisnya kayak gimana, jalur ceritanya seperti apa, saya tidak mau tahu. Pada intinya perbuatan itu perbuatan salah. Salah itu perbuatan saya. Emang ini sudah kerjaan saya. Nah, justru sudah sekian tahun tidak ada yang berani menegur saya. Karena ini pekerjaan saya. Anda, makanya saya datangi Anda agar Anda berhenti. Kalau saya tidak mau kamu apa? Ya kalau memang Anda tidak mau berhenti ya terpaksa saya musnahkan semua kamu keahlian Anda. Alamat saya siapa yang beritahu kamu? Tidak perlu Anda tahu. Ya. Saya harus tahu biar saya musnahkan itu orang. Saya tidak akan kasih tahu siapa yang memberitahu saya. Ya. Pada intinya salah satu korban Anda itu memberitahu kepada saya ulah Anda anaknya tidak menikah hingga saat ini. Sudah umur 40 tahun masih
belum menikah. Itu tidak ada yang bisa mengobatin. Siapa bilang saya bisa mengobatinya? Makanya saya tahu tempat keberadaan Anda. Jadi tadi saya deteksi, ternyata Anda di sini. Jadi kalau kamu sudah sampai sini, berarti kamu sudah siap untuk melawan Kisoro. Insya Allah saya siap segala risikonya. Oke, baik. Siapa namamu? Nama saya Dang Rajo. Sudah saya minta itu pakaian dalam yang ada di Anda sudah tanam di pohon itu keluarkan. Tidak bisa keluar lagi. Sudah menyatu dengan pohon. Saya yang akan keluarkan kalau memang Anda tidak mengeluarkan. Kegiatan kalian ini memang meresahkan banyak orang. Biadab kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Allah. Allahu Akbar. Hebat juga Anda ini ya. Kamu baru tahu nama saya saja. Tidak tahu dengan asli. Pribadian saya. Saya tidak mau tahu. Pribadian Anda mau macam apa, mau kesaktian Anda macam apa. Pada intinya Anda lepaskan santet itu. Agar si wanita itu bisa menikah. Orang tuanya ingin mendapatkan cucu dari wanita itu. Kalau Anda tidak mau ya sudah, ayo lanjutkan saja. Bismillah. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Allah. Allah Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allah Akbar. Allah Akbar. Mana kesaktian Anda? Ini yang namanya Kisoro. Cuma segitu kemampuannya. Anda cuma menzalimi sesama, mampu Anda ya. Anda cuma mampu menzalimi orang-orang yang tidak paham tentang keilmuan seperti ini. Allah. Allah. Pura merlok ni awak. Harap awak ni. Lumat ni tadi. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullah. Sudah hentikan kesesatan Anda. Hentikan semua kesesatan Anda.
Hentikan semua kegiatan Anda ini sebelum terlambat. Tapi kalau Anda masih tetap mau melanjutkan, jangan salahkan saya. Mau Anda gunakan pusaka macam apa itu, saya tidak akan pernah takut. Allah. Subhanallah. Inallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sahabat-sahabat ya, saya akan coba untuk lumpuhkan semua keilmuannya. Bagaimana Ki? Masih mau diteruskan? Lumayan gede energimu. Oh ya. Gak usah banyak bicara Anda. Diajak bicara baik-baik Anda tidak mau tadi. Sombong sekali, congkak sekali Anda. Orang sepiro karo pirosa. Suruh. Saya tidak peduli mau kisuro, ki apa kek. Pada intinya saya minta Anda hentikan semua kegiatan Anda ini. Ya sudah, gak usah banyak bicara. Sahabat-sahabat semua, saya akan coba untuk melumpuhkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'ala billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau Anda bicara, saya ajak bicara baik-baik, Anda menurut, ikuti kata-kata saya, lepaskan si wanita itu. Anda tidak kasihan, wanita sudah sampai umur 40 tahun, tidak menikah-nikah. Ternyata Anda kunci sukmanya di pohon ini. Aku dikongkon. Nah, iya, walaupun Anda hanya disuruh. Ya. Allah! Bagaimana itu kalau terjadi dengan keluarga Anda? Sudah 40 tahun belum menikah juga. Pernah Anda kasihan? Ada pikiran kasihan? Kan tidak ada. Apa? Masih mau melawan saya Anda? Allah. Bismillah. Rasakan itu. Allah.
menghancurkan jantung Anda ini. Bismillah. Allah. Sahabat-sahabat, saya akan cabut semua keilmuannya. Bismillah. Alhamdulillah, rabbil alamin, sahabat-sahabat semua. Saya akan lumpuhkan kaki Anda ini. Bismillah. Allah. Kurang ajar. Kurang ajar. Bismillah. Allah. 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 Sahabat ya. Suara tanya kameramen, ini pakaian dalam si wanita itu dikunci di pohon ini sehingga dia tidak menikah. Dia tidak menikah-nikah ini, sahabat. Ya. Anda rasakan itu perbuatan Anda. Ini perbuatan Anda. Saya kembalikan kepada Anda. Saya lumpuhkan kaki Anda. Saya hancurkan jantung Anda itu. Rasa sakit itu akan semakin bertambah kalau Anda tidak mau bertobat, tidak mau sadar. Besok, kameramen, kita datang ke sini ya. Kita bakar pohon ini ya. Biar tidak ada lagi tempat-tempat seperti ini. Bagaimana, Ki? Tetap tidak mau bertobat? Bismillah. Saya akan kunci tubuh Anda ini. Bismillah. Insyaallah sahabat ya, tubuhnya sudah saya kunci, kakinya saya buat lumpuh, jantungnya itu saya hancurkan sahabat. Dan pakaian dalam si wanita ya, yang tidak menikah dibuat oleh si dukun ini, disuruh oleh mungkin mantan pacarnya atau laki-laki yang sakit hati dengan wanita itu, sehingga menyuruh Kisuro ini untuk membuat si wanita itu tidak menikah sampai seumur hidupnya. Sekarang wanita itu umurnya 40 tahun, sahabat. Sekarang insya Allah sudah saya bebaskan, dan pohon ini sudah saya neutralisir. Tubuh dukun itu sudah saya kunci. Alhamdulillah, insya Allah, sahabat ya. Si wanita itu dia akan mendapatkan jodohnya ya. Insya Allah, selesai dari ini. Karena kasihan, sahabat. Orang tuanya mengharapkan cucu dari anaknya, malah dibuat seperti ini. Bagaimana kameramen? Kita tinggal saja. Tinggal saja, Dang Rajo. Kita tinggal saja ya. Iya, Dang Rajo. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih atas doa dari sahabat-sahabat semua sehingga saya bisa membebaskan wanita ya. Wanita yang sudah sampai umurnya 40 tahun tidak menikah akibat ulah Kisuro ini, disuruh katanya oleh si Anu. Dan ini orang yang menyuruh Kisuro ini itu sudah saya kembalikan. Dia akan rasakan juga akibat perbuatannya. Oke, untuk sahabat-sahabat semua kita tinggal saja. Dan untuk para sahabat-sahabat yang baru hadir di channel Dang Rajo Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Oke. Anda rasakan itu semua. Jangan pernah Anda lakukan itu. Karena tubuh Anda sudah saya kunci, semua keilmuan Anda sudah saya cabut. Saya musnahkan. Ya. Cabut-cabut semua. Saya akan. Oke, ya, kita tinggal saja. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah.